Oh, saya salin dari di kertas ini puisi sahabat lama saya Sutong Omar RS Ratib Kalbu 2. Alangkah baiknya kalau dia berada di sini. Terima kasih Sutong, tanpa izinmu aku membacakan puisimu. Ratib Kalbu 2. Musafir salik akhir bertahun-tahun mengembara. Bertahun-tahun mengembara, musafir salik akhir, memudiki denai, menghilir sungai waktu, hanyut di lautan, terdampai di pantai zaman, salik akhir, melintasi siang, mengharum malam, salik akhir. Itu tak ada, saya tambah saja. Sedap kan cerita lah, ha? Sebenarnya berkenaan dengan salik akhir. Itu kalau setung ada, saya nak dia marah kat saya lah. Memang puisi dia, tapi ini dah sampai kat saya, saya buatlah cara saya. Ya. Oh, ya Allah. Memasuki ribut taufan, kemarau panjang, dingin hari, panas matahari, tiada yang lain dicari, kalbunya selainnya. Wahai Dato' Johan, Dato', berilah kami satu program di 4 stesenmu untuk kami membaca puisi kami. Tulislah dalam surat kabar kepunyaan Dato' sendiri, salik akhir. Betul tak? Nanti dia, kita challenge dia. Every week, once a week, Dato' mesti ada baca puisi. You are there, you know. Anda di sana, beri tepuk kan. Hari-hari dia menyanyi setiap waktu. Baca puisi semua sekali, bagilah kami. Aku boleh borak dengan Dato' ni pasal dia anak alam. Bertahun-tahun mengembara, mendiami masjid dan rumah ibadah, dan rumah ibadah, mendiami masjid. Bertahun-tahun mengembara, salik akhir. Namun Tuhan yang kau cari di hutan tebal, tebal, Tuhan yang kau cari tidak kau temui, tidak kau temui. Tuhan yang kau cari di hutan tebal, salik akhir. Kerana di sana berdiam hanya mergas tua, mergas tua, hanya mergas tua, pelbagai jenis dan rupa. Carilah Allah yang Maha Pengasih dan yang Maha Penyayang. Di dalam istana kalbumu, salik
banyak membaca ribuan buku. Pernahkah engkau melihat kalbumu? Pernahkah kau melihat kalbumu? Wahai selir akhir. Begitu sibuk memerangi syaitan, kau begitu sibuk memerangi syaitan. Pernahkah kau melihat syaitan dalam dirimu? Pernahkah kau melihat syaitan dalam dirimu? Pernahkah kau melihat syaitan dalam dirimu? Kau pergi hingga ke langit salik akhir. Kau pergi hingga ke langit, hingga ke langit, namun tidak salik akhir. Tidak kau menemui dirimu sendiri, tidak kau menemui dirimu sendiri, rohmu sendiri, rohmu sendiri. Tidak salik akhir, salik akhir. Saya dah buka arah nak pergi ke TV3 ni ya, TV9 ni ya. Alhamdulillah, Datuk dah bawa kita ke sana. InsyaAllah. Dia dah angguk dah tu. Ya. Dan kita mohon bayarannya mahal lah sikit. Maksudnya tak, dia ketawa sampai, tu setuju tu. Nah, maksudnya sampai semangat kita dah naik kan. Jadi barang roh lah puisi tu. Ya. Ini tepukkan kepada si Hul. Terima kasih.